الفاتحه اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim Innama aurada Angin pastini neka aki Allah Alaika ingatasi siro ayuhal muridu Neka aki alwarida ing warid Ia telah ku diucap pake opa alwaridu warid Alama ingatasi barang Yudhifu kang paring sopa Allahu bihi kelawan ma'. abdahu paring ing kawulane Allah keterangani ma minal ulu nyatane pira-pira ilmu alwahbiyati kang bangsa peparing wal anwar lan pira nur al infaniati kang bangsa makrifat alladhiyansharihu kang dadi jembar biha lawan anwar apa sadruhu dadane abet wayastaniru lan dadi padang pihak kelawan anwar opo kalbu atine abet fayara mongko ningali sapa abet al haqqo ing perkara kang hak ditingali ali haqqon ing hak wal batil, batilan ing perkara kang badil batilan ingkang batil wayu telakulan diucapake uga opo warit alla tajalin ilahiy ning ngarase ngeting kang bangsa pangeran Yari riddu kang temeka apa tajallin Ilahi isin yo warid mau alal qalbi ngatase ati wa illam yasyur lan senajan orang rasa bihi kelawan tajalli sopal Abdul Qawlah li ghalazi bashariatihi kruno kandele sifat bashariae abet wa qad yuabbarulan terkadang den tembungake apa anhu warid bil hali kelawan hal wa hadau ta'al wa yuhada iku al muradu kang ten kersake huna ing dalem kene litaguna supaya ana sapa sira bihi kelawan warit alaihi ing ngatasih Allah iku warid lan wong kang madhep ai mukbilan deke wong kang madhep alal adkhuli ing ngatasih manjing fi hadratihi ing dalem Allah wa ma'lumun lan iku dikawruhi annadkhula utaisate menehi manjing fitil kal hadrati ing dalem ngkunum-kunuk keharibane Allah iku layaku ora ana apa adkhul ora ana iku illa liqalbin angin keduwe ati kholisen kang bersih Mimma saking barang yukadiru kang buthekake apa mak walidhalan krana iki kilayagun qoladawu sapa pembahae musannif dawing ngene aurodha nekake sapa Allah alaika ing atas sira alwarida ing warid liata salama ka supaya nyelametake Allah ing sira miyadil agyari saking tangane biro pira liyane Allah

li khubbika demen ira la hamaring agyar asar wa sukun anteng ira ila hamaring agyar asar wa kti maji kalan tetanggenan ira ing ngatasih agyar asar fa urda mongkon Allah alaikah ing ngatasih alwarida ing warit li at salamah supaya amprih nyelametake Allah ing sira min yadiman saking tangane wong husa bakang husab sapa man ing kalan wa yuharriro kalan merdekake sapa Allah ing sira saking bangsa dadi milike wong istaraqa kakang dadake budak sopoman man ing sira palayagun mung korano iku lil makhluq fika ing dalam sira apa nasibun bagian walasyirkaton lan ora sekuton wataku nulan ono siro iku saliman wongkang selamat lillahi kerana Allah azza wa jalla fatas mongko patut sopo siro lil khuduri maring hadir maahu sartani Allah walidhalan krono iki iki nikwawu walidhalan kerana iki iki Uh, nopo niku jengna neliyata salamaka berikum saya kola dawuh sopombah kemsonib aurdan kaake sapa allah alaika aurdan kaake sapa allah alaika ing atase sira alwarida ing warid liukhrijaka supaya ngetoake sapa allah ing sira min sijni wujudika saking penjarani wujud ira ai sifat tiga dikesepira sifat ira alqa imadikan jumeneng bika kang sira almani atikang nyegah lakamaring sira min syuhudi maulaka saking ningali iro ira kasijenika dene penjara almani ikang nyegah lil masjuni maring wong kang dipenjara nyegah minal khuruji saking metu ila fada khuruj ila fada syuhudi ka maring jembare oleh ningali iro ai syuhudi kateksi oleh ningali ira lil maula maring Gusti Allah asyahbihi As kang den serupake apa suhud Bilfado iklawan oro-oro, Li wujudi, li adami wujudi syai'in, Krono ora'anani wujudis wiji-wiji, Ahulu kakangali-ngali ngopo syai'in syiro, Ani rukyati saking ningali. Ola ba'aduhum setengah ulama, Si jenuka utawi penjara iro, Yo iku nafsu ka awak iro dewi. Ida kharaj ta'indal melalikani metu syiro minasaking nafsuq, waqa ta munkatumi bisira fi rahadil abdani ing dalam ngasone fi rahadil abadi dalam ngaso salawase wa muqtada takdiri utai patra paniki ki takdir iku annal waridhas temene warit iku wahid wa samra -bu -ah utai buah e wahid yaiku wahidah wa ya utai samrah iku adkhul manjing fi hadratir rabbi dalam kaharibane pangeran Wae sikulan sapa aya guna ento ono palma makna-maknane dawuh iki iku aurud dan kae sapa Allah alaika ing ngatas se sira alwarita eng warit litaguna supaya ono sapa sira bikran warit alaihi ing ngatas Allah ono iku waritan wong kang matep e mukbilan wong kang matep alaihi niku mboten alaihi ing ngatas Allah bil ishtighali kelawan tung ketungkul bitoati kelan biro wa anwa ilmu di dilan biro mujahadah patas tagila mengko ketungkul soposiro bidalika kelawan mengkunum kunu toat anwa ilmu jahadah ma abako ika sarto tetep iro bi ausofi nafsika kelan biro sifate awa wa syahwati alan biro prosahwati nafsik al mutadiyati kang natrapi ada mal ikhlas ing oranan ikhlas fil ibadah. Payari itu mengko tu mengko alai kang tasis siropo wari tun perkorok kang tu mengko akhoru kang meneh liuk lisaka liuk supaya nyelamatake Allah ing siro min dalika saking mengkono mengkono syahwat al muktabiyah ada mal ikhlas. wayasulan hasilaka hasil lah kaketui siropal ikhlasu ikhlas. Fa idza hassala muko indal malikani washasil apa ikhlas lakamaring sira rubbama tarkunu terkadang condong sira ilahi maring ikhlase iku mau wa taktamidulan tetanggenan sira alinga tas ikhlas fi qobuli amalika endalem ditompone biro-biro ngamal ira wa wusulikala kelawan amal ila hadratikurbi maring karibane parek ing Allah wa dalika utem kono-kono tak tamet tar kunu tak tamet iku batilun fayar itu mongko tumeka alaika ing atas siropa waridun salisun warit kang telu taghibu kang gaib sapa siro kelawan warid salis an ru'yati nafsika saking ningali awak iroh wa tusyahidul anaksani sapa siro bi kan warit salis maulaka ing bendoro iroh bisirika kelawan sir iroh Bisrika kelawan sir al anwar bismillahirrahmanirrahim innama aurata alaikal warid litaku nabihi alaihi waridan Gusti Allah menganugerahkan pada kita sebuah warit warit niku cahaya ilahiyah yang nanti makna nipun niku katus nipun tensarah niku ngisupadus kita bisa menghadap bisa hadir keharibaan Allah nah niki nedahakan pilih kehadiran kita keharibaan Allah ini memang panggilan dari Allah kehendak dari Allah jadi diharapkan kita bisa menghadap kepada Allah masuk di keharibaan Allah dengan warid yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan cahaya ilahiyah yang diberikan kepada kita. Nawarit niku sakit arti ini peparing sing ilmu wahbiyah, ilmu sing peparing itu biasanya berbentuk ilham, berbentuk ilham yang masuk di dalam hati kita dan cahaya cahara makrifat dengan cahaya makrifat niku rasane Ni, ati ini ku longgar ora sumpek lan ati ini ku sakit padang nek pun ngeten niki, orang itu akan melihat sesuatu yang hak betul-betul itu hak dan yang kalau kita melihat batil betul-betul itu barang batil sekarang ini kita sedang dibingungkan sedang dikaburkan mana yang hak mana yang batil kita melihat yang hak Tanpa ibu batil kita melihat batil ketok eko hak ini yang disebut-sebut sebagai ayamah mihnati hari-hari cobaan kita taro hasanan malai sabi hasanin wataro sayyan malai sabi kamu melihat barang itu apik ketoke padahal iku duduk apik barang iku olok ketoke padahal niku apik padahal niku ora Allah. niki sangat penting karena kalau kita salah memandang barang apik kita anggap Allah barang Allah kita anggap apik ya tentu hidup kita itu tidak akan teratur hidup ya awak edikar nyusang jempali melakna no, ono dungo Allahumma arinal haqqa haqqa farzuk warzuk natiba'ah wa arinal batila batila warzuk tinabah wala taj'alhu mutasyabian alaina ini kita tambah ini ta ya Allah semerapakan datang kulo perkawis ingkah hak menikah saya itu kalau ningali menikah hak lajeng nyuwun pertolongan mungkin kalau kiat dari akan perkawis ingkang hak lan kalau nyuwun di sumer pakan perkawis ingkang batil leres leres menikah batil lan kalau nyuwun supaya diberi kekuatan untuk menghindarkan dari yang batil itu Ya kadang-kadang kita melihat tidak kadang-kadang sering kita melihat itu sesuatu yang benar-benar hak. Tapi kita akan mengikuti itu rasa-rasen atau tidak berani atau gimana. Banyak alasan. Sami mawon kita melihat ini jelas jelek. Tapi karena kita tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menjauhi ya tetap kita melakukan. Nah kalau kita sudah diberi warid oleh Allah seperti ini ada ulumul wahbiyah ada anwaril irfaniyah ada sinar di dalam hati kita kita akan diberitahu oleh Allah iku hak nang iku batal nang nah, kemudian kita diberi kemampuan juga tetapi kadang-kadang kita tidak merasa karena kuatnya rasa basyariah kita awa edewin mau ngerti nah ikiku sebenarnya warid dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah warid niku mari kita artikan kes yang sederhana mawon ben bingung sesuatu yang masuk di dalam hati kita yang mendorong menuju ke arah kebaikan mawon atau cahaya Tuhan yang diberikan kepada kita Allah memberikan cahaya datang awa idwi ten mana niku supaya Nikito to niku sakit meniti jalan menuju kepada Allah nanya selama ini kita tidur di dalam kelalaian di dalam kealpaan lali karena terpengaruh oleh duniawiyah oleh agyar yang ada di lingkungan kita lali gitu ngalor ngidur surakilingan karo karo pangeran gak ati nih gak ono sambung karo gusti Allah kemudian tiba-tiba ada krentek sing masuk nih gani awa ediwi, kita sadar kita sadari ya Allah selama ini ki saya telah banyak menyanyiakan waktu saya telah meninggalkan kewajiban kita ini aku jenis warit rasa diartikan yang Mumet-mumet, kata Niki Anwaril Irfania kalau yakin jenengan nyok pikanto sing singa teniku. tetapi cepat hilangi Mergetutut tututan tututan setan biasa nih. Setan nggak Setan nggak malaikat sing memberikan nggak niku perang terus. Begitu malaikat memberikan nggak pada hati kita, setan nggak Malaikat, setan, takomene, yang mesti akhir ini malaikat, sehingga kita ini seperti menjadi permainan. Begitu, nah, niki mulo syukurilah, syukurilah jika ada kesadaran datang kepada kita, kita sadar, kita insaf. Syukurilah itu benar-benar warid dari Allah, cahaya ilahiyah. Nah, ketika itu itu berarti Allah memanggil kita atau Allah siap untuk kita hadiri, untuk kita datangi, untuk kita sewani. Maka segeralah kita ke sana. Tetapi kalau masih tahapan itu tahapan pertama, kita masih dalam sebatasan sadar. Contohnya teniki awal edwin selama ini bener bener orang tahu fokus karo pangeran leli ngalor ngidul ngitan ngulon sehari-hari yang dipikir kapan kita mayoran nah, uangnya cukup ndak untuk besok hari ahad besok hari prai kita mayoran wis ngono terus apa mana sing pikiran tuku mobil orang wah kapan leli sama sekali tapi kemudian hati kita sadar apa artinya itu apa artinya itu faedahnya untuk khrawiyahnya itu apa niku-niku cahaya yang ada dalam hati kita artinya kita dipanggil oleh Allah jangan memikirkan yang tidak ada maknanya tidak ada artinya baru kita sadar baru kita sadar begitu toh nah setelahnya itu niki akan ada warit lagi nanti yang datang di dalam hati kita bahwa hanya seperti itu itu tidak tidak cukup milo lajeng mbah keidawuh auroda alaikal warit liata salama kamin yadil akhir wa yuharriko kamin rikil min rikil asar Allah menganugerahkan warit cahaya ilahiyahnya kepada kamu untuk menyelamatkan kamu dari tekanan-tekanan duniawiyah min yadil ahlyar, untuk membebaskan kamu dari perbudakan nafsu subhanallah Njih. kalau kita sadar betul-betul sadar selama ini kita ditekan oleh dunia kita, duniawiah kita dipaksa, dipepet ke diwil karo dunia kita sehingga kita tidak bisa berubah, tidak bisa berkeming. Pikiran kian ini, mung duit, mung duit, duit. Seng pengen mobil, yo mung mobil, mobil, mobil. Seng pengen pangkat, yo pangkat, pangkat, pangkat. Jadi kita dipaksa, dianiaya oleh dunia wiyah kita sehingga merasa kita tidak pernah bebas, tidak pernah merdeka kita niki terus tekanan-tekanan duit itu terus melebu tili ini rekening jek piro wingi tak semenis berarti jek piro terus sengking kau ini piro ditekan terus perbudakan nafsu juga seperti itu kita dikungkung oleh nafsu kita kepengen ngono tidak pernah kita ini menjadi orang merdeka merdeka untuk diri kita sendiri tidak pernah terus diikat oleh keinginan-keinginan nafsu lah Ketika datang warid dari Allah, cahaya ilahiyah sampan harus tanggap, harus sampan sambut dengan sukacita karena warid itu datang akan menyelamatkan kita dari tekanan-tekanan duniawiyah yeah. Warid itu bisa seperti orang dipanggil oleh Allah, bisa dengan datang sendirinya, bisa dengan usaha, tirakat, keprihatinan agar kita diberi warid oleh Allah, agar diberi cahaya hati kita. Bisa kedua hal. Tapi sebaiknya kita mencari, kita mohon, kita tirakat. Kita berpikir tentu, kita berpikir angan-angan dengan seksama keberadaan kita selama ini, keberadaan duniawiyah, apa perlunya. Lah, ini bis ketemu kesimpulannya, mangke saman iso ngenteni tekane warit iso tapi nek saman pun ngerti ngono tok niku nek mboten enten cahaya ilahiyah ya wis ngerti tok sampan mesti ngerti wis, -wis ngerti kabeh nggih awit ngaji pertama men ngerti kabeh to kula takoni kok cek pancet wae napa sebab belum ada warit yang ada dalam hati kita belum ada cahaya ilahiyah misalnya itu ada kita belum meniti jalan misalnya kayak di center ini jalannya beteng kalau jalan muronot, diduduh ke karo gusti Allah kita mau ke sana ndak? kalau kita masih terikat dengan dunia wiyah, masih tertekan masih diperbudak oleh agiar ini ya sekalipun kita tahu kita ndak akan jalan ke sana, sulit jalan, jalan ke sana kalau Allah sudah menurunkan warid seperti itu cahayanya itu berarti kuih kuih dintaini Gusti Allah ini kono kamu jangan tertekan oleh perbudakan duniawiah ini jangan di ya oleh, oleh pengaruh duniawiah ini jangan kamu diperbudak selain Gusti Allah jadi ingatan selama ini nih kita tidak bisa merdeka kita tidak bisa merdeka di dalam berpikir, di dalam bersikap karena kenapa? nggih keranten pikiran kita kebebasan kita selalu diikat oleh selalu ditekan oleh dunia wiyah niki nggih semua seperti abot to memang itu abot nah niku kula karepake sing kula karepake goleki tapi setelah itu mohon untuk diberi kekuatan oleh Allah bisa ke sana. Mulakno arinal haqqo haqqo warzuknaj tiba. Kita tahu hak tapi kalau tidak diberi rezeki oleh Allah mampu melaksanakan, mung weruh to, isani mau ngomong to, argumentasi to, rak tahu nglakoni nah niku, lajeng, nah niku maksudnya, jadi satu ketika pertama kita sudah diberi warit oleh Allah dalam bidayah awal mula, kita diberi uh, warid oleh Allah agar kita sadar kita sadar yang selama ini kita telah tidur selama ini kita, kita telah lupa kemudian kita diberi warit cahaya ilahiyah yang berupa yakdoh kesadaran itu kemudian kita bisa berjalan dengan stabil bisa berjalan dengan kokoh pun niki kadang-kadang kita masih di poyang teko meneh warit sanggup gusti allah wegan ojo poyang paying ditekan oleh dunia wiyah, diperbudak oleh dunia wiyah, oleh agiar oleh asarnya nah, tak kewarit mana organisme melaku mana nah ngat ini lang kemudian aurat <dekat> dah alikal warit liuk rijaka <manusia> sijni wujudika ilah foldoi suhudika jadi Allah menganugerahkan cahaya ilahiyahnya kepada kamu untuk mengeluarkan kamu dari penjara keberadaanmu dari penjara nafsumu menuju kepada kesaksian yang nyata yang luas melihat kepada Allah subhanahu wa taala niku tahapan yang ketiga nek pun niki selesai dari kita lupa ada warid datang kita sadar kemudian kesadaran kita tidak cukup karena kita masih diombang-ambingkan dengan duniawiyah dengan nafsu datang lagi warit kita selamat warit yang kedua menyelamatkan kita dari kungkungan kungkunan eh, nopo dunia wiyah pun kita selamat datang ketiga baru nik yang sempurna cahaya yang ditempatkan di dalam hati kita oleh Allah cahaya itu bisa menggerakkan kita berzikir kita gaib dari selain Allah maka kita adanya kita hanya suhul hanya zikir kepada Allah sehingga hati kita penuh dengan cahaya dan kita tidak peduli dengan apa yang selain Allah maka kemudian kita bisa keluar dari lingkaran penjara diri kita sendiri oke ini ku terus Mbah di dalam meng menggambarkan keberadaan orang itu niku sedang dalam keadaan terjepit. Kita ini sedang dalam keadaan terjepit. Terjepit oleh duniawiyah, oleh nafsu kita sendiri. Benda zaman zaman kita ini. Selama ini kita tidak sadar. Yang kita kejar-kejar itu apa, yang kita cari-cari itu apa. Mun e wis ketemu ya jal konano. Kowe -ke iki ketemu terus kowe iki arep tak goleki ya ono yaene wis ketemu omahmu wis apik ngene iki arep piye Nek ketemune niku artine ngaten Wis wis ketemu sing tak goleki omah apik mobil wis tak goleki opo artoku civic opo-opo maune wis kecekel sik iki ayo arep opo kowe nanti diharapkan kita bisa segera sadar Ternyata ketika semuanya itu ada Semakin menambah kita akan terjerat, kepengen ini, kepengen itu. Ini kalau warit tidak datang, kalau warit segera datang, udah tidak perlu lagi. Saya nggak butuh lagi keinginan-keinginan saya yang ini, yang itu tidak ada artinya lagi. Saya ingin membebaskan diri dari keinginan-keinginan yang hanya sifatnya sementara yang akan menjerat saya. Akhirnya zaman merdeka, merdeka di hadapan Allah, merdeka. Saya kamu menjadi hamba Allah yang bebas kamu menjadi Allah tentu yang 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 enak yang seneng nah, niki sing sakit kita gambar sampai nek muni seneng niku biasanya met keturutan nggih wah seneng aku kepengin ini keturutan seneng itu sama dijerat oleh barang nek saman kepengen seneng tenan ya iso rasa diikat karo apa apa pengen merdeka tenan ora usah diikat karo apa apa hanya kepada Tuhan hanya kita kepada Tuhan itu yang digambarkan sebagai fadl sebab kalau kita sudah sampai kepada syuhudullah kita akan memasuki arena yang sangat luas sekali yang ketika di situ kita melihat dunia itu hanya uplek-uplek uplek-uplek paling-paling ngono paling, paling uplek-uplek ngono bolak-balik uplek-uplek ngono nek kita wis weruh Gusti Allah saman selama ini kenapa mboten namung uplek-uplek neng omah plak plak tekong liwat padu karo bojone wis plak plak bendina ngono terus niku sing ini plak plak ngono terus ndak ada kebebasan Ndih, ndang segera kita bebaskan diri kita dari uplak-uplak ini mau Mun kita ketemu kanca ning tempat kaya iki suplak-uplak duit ku sesuk piye badine wah urusi ngene. Kapan kita bebas kalau begitu? Sampai tua, tungkruk-tungkruk ijeh dikungkung terus karo nafsu karo si jenil agyar ya. awak ini aku ngerti oh iya iya tapi kok urung ngelakoni ya dereng kuat ngelakoni karena belum punya warit kita belum ada warit yang ada pada kita nah, tapi setidaknya kita ngertiin nek awa edwin niku ngerti niku makin bisa sadar oh saya ini salah lebih bagus daripada sampean salah tapi tidak meng, tidak merasa kalau salah mendingan sampean ngerti nek sama niku salah sehingga nanti saman akan mampu bebenah diri apa yang harus ben, saya benahi karena ini yang salah saman delok mobil mobilnya mau ke oposing apa oh, iki apa to iki sing marake Orang ora ngerti ya rampung-rampung malah mobilnya rusak di sana tapi nek sampean kan oh sing salah iki gak ah tak benar iki mas cepet dadi sedadaknya kita bisa tahu salah kita nah ngaden niku maka nanti pada akhirnya kita akan bisa memposisikan akan bisa tahu persis oh di sinilah letak letak makna hamba Allah tidak berdaya maka kanjeng Nabi lebih senang disebut abdu daripada disebut sayyid daripada dipundi-pundi karena ketika disebut abdu itu berarti mencerminkan kesadaran engkang kan, dimiliki oleh kanjeng Nabi oleh para wali pada waktu itu orang wali-wali yang hidupnya kelihatan sangat berkurang compang camping masa nih, ini tiang tiang ini tiang sing bebas loh tiang sing bebas sing hatinya merdeka. daripada sampan sing rumah mewah ngurusi mendingan wali sing ini pinggir jalan sing ngomel emplek emplek hatinya bebas senang bercengkrama pada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala nah Baiklah, ngeten niku lah. Nggih. Okay. Ada pertanyaan lagi. Uh, Pak Kiai Mukhlis, nggih. Tapi pun paham to jenengan? Nggih. Urung iso nglakoni apa urung paham? Nek pahame insyaallah mun paham. Nggih. Tapi dereng saged nglakoni. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nji, ingat ni contoh nih bernova menikah, muhadasa berbisik-bisik pada dengan Tuhan, sama melihat kejadian sesuatu sesuatu yang mengagumkan sama subhanallah maha suci Allah maha suci engkau ya Allah ini berarti sama berkomunikasi dengan Tuhan yeah. Sampan mengalami sesuatu yang sangat sulit Saman sabar Saya terima Allah Ini cobaan jenengan Saya terima mudah-mudahan dengan ini dosa saya hilang Atau derajat saya akan kau angkat dengan keriduan penjenengan Ini kucingan namanya bercengkrama Jadi berkomunikasi datang Gusti Allah Saman emot saman cubi biasakan seperti itu Mungkin sampan sadar Samban nalikane diamuk bojo sampean. Samban mak begritik genti ngamuk. Wes-wes. Kados sarane dasat nika nggih, yane dasat. Pun. <laughs> Niku ketika itu sampean tidak bercengkrama dengan Allah. Kemudian sampean ya wis lah, sabar. Penyen sing wedok is ngono, kapok-kapokno is ngono kuwi lah yang penting kewajiban saya sudah saya penuhi menurut kemampuan saya ya Allah berilah saya kesabaran untuk tidak marah ini kucing ini sampan bercengkrama dengan pangeran kayak kayak begitu ya, enggih sami sami saman mangan mangan matur gusti kau telah beri rezeki aku mudah mudahan rezeki ini bisa untuk sanggup melaksanakan ibadah ini kucing ini bercengkrama dengan dimana mana saman bisa bercengkrama dengan Allah bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah, kalau zaman sudah begitu, itu tanda-tanda ada warit di dalam hati jenengan. Nah, zaman bisa ngerti, tapi naik so panjat, pancet, ijek ngerti tapi udah warite. Kapan? Enggih, enggih. Ini termasuk termasuk dalam amal amaliah hati kita, dan itu lebih berharga daripada amaliah lahiriah kita melakukan ibadah tengkelak tengkluk ngubeng tasbeh, sampai genepeng seratus ubengan rak ngerti dong dingin ini kan amal lahiriah ya, cangkem kalian zaman tafakur niku ah nilainya lebih besar daripada itu tapi kesel yang tafakur niku kesel gih <laughs> okay. bun gih okay. kados kalau wingi ada Mbah Kiai memberikan petunjuk pada kita kita bersahabat dengan orang-orang baik itu ada kalanya kita memasuki kepengen memasuki dunianya kepengen terikat dengan ajaran ajaran mereka tapi ada kalanya suhbah kita itu ya suhbah yang e, disertai dengan satu keinginan mukdomgo isokoyo isokoyo wong niko niko toh suhbah riyan, niko kan enten ngoten niko suhbah Nah kita mengkaji kita pembah kiai demikian sulitnya, tapi kita ngerti dengan harapan mudah-mudahan saya bisa meniru beliau-beliau ini. Setidak-tidaknya mambu-mambu sidik-sidik lah, mambu-mambu sidik. Mambu kiai ini kok apik to daripada kiai mambu nih. Al-Fatihah Alhamdulillah,